dikadalin masih kumis nih. Apapun penghalangnya, gue bakal datang ke warung Sajanap. Gue berangkat pokoknya sekarang nih. Tapi belum 15 menit. Berarti gue yang salah. Gue tungguin sampai 15 menit. Tuh. Sepen pokok ya? Pundakku udah tepok. Siapa ya? Satenya 500 tusuk, Pak. Saya bukan tukang sate. Sate, Pak, 500 tusuk. Bentar. Ini kayak suara Susana Lontong nih. Sundal Bolong, maksud gua. Kayak bukan Sundal Bolong, Sundal Bodong, Pak. Hah? Biasanya suasana di film suaranya enggak gini. Siapa ya? Pak. Landung, janji sama cewek dia. Mau ngapain, Landung? Masa Allah gue yang kena dah sekarang. Buset. Landung. Kasian nih papi ya. Di rumah sakit sendirian gak ada yang jagain. Udah ayo kesana aja deh. Walaupun jelek-jelek kan gitu-gitu juga papi aye. Aja pakai masuk lagi. Kemat, hei. Gue babe lu, papi lu. Ah bohong. Coba kalau benar kata kuncinya apa? Kalau emang benar boleh masuk. Wah, lu anggap telekuis. Gue tahu kata kuncinya. R O Y, Rohmat. Papi. Bilang pocong lagi. Dirawat. Kok pulang? Gua kabur dari rumah sakit. Gak betah. Udah sekarang gini, papi gak mau tahu. Gua di Oknam belum satu hari. Nah besok lu selesai tuh masalah rumah sakit. Oh no. Bye. Kursit. Kami masuk. Wih, Bang Dede. Jadi ini mobilnya. Keren banget Bang. Sekarang Bang Dede jadi taksi driver online ya? Iya Im, doain ya. Biar tambah rezekinya makin banyak, iya gak? Biar bisa bayar utang sama Oni. Kalau Roy mah selalu doain Bang. Dede! Dede! Iya Tante. Aduh, mentang-mentang lu ya. Sekarang udah jadi driver Gojek car. Kerjaan lu tinggalin no. Piring-piring kotor belum lu cuci. Baju gue yang kotor juga belum lu cuciin. Udah sana buruan ah. Tante. Biar Roim aja yang cuci nih. Gak usah sok baik lo. Lo nyuci kagak bersih. Udah beli aja. Urusan sama buruan. Iya Tante, hati aja. Berani ngedumel sama orang tua. Berani. Nah lu. Gue kasih lu kerjaan. Nih. Lu ke pasar. Lu beli semua yang udah gue catat di sini. Masya Allah. Cucian piring numpuk amat. Bang Dede, takut gak ya sama ular-uluran? Bang Dede, awas ada ular! Allahu Akbar! Irene! Aduh, ular lagi! Dede! Dede! Gara-gara ini. Aduh, gimana sih? Waduh, nasi duk! Wah, Dela mang adek gue yang paling baik. Dia tahu aja gue lagi lapar pengen numpang makan di sini. Ya ampun, ini gelas bungis. Dede, ya ampun, itu piring-piring sama gelas gue pada pecah begitu. Lu kagak terima gue suruh nyuci piring sama gelas? Lu sengaja mencahin piring-piring sama gelas-gelas gue?
Maaf tante, Dede kagak sengaja. Oh, lu bilang kagak sengaja. Sekarang lu kagak ngaku kalau lu sengaja mecahin piring-piring gue. Hah? Iya tante, Dede ngaku mecahin piring sama gelas. Kagak denger gue. Dede ngaku mecahin piring sama gelas. Itu dong lu ngaku. Pokoknya gue gak mau tahu. Lu mesti ganti rugi. Nih ya, satu piring gue hitungnya 20 ribu, gelas 10 ribu, dua piring 40 ribu, dua gelas 20 ribu, totalnya 160 ribu. Lu mesti bayar ke gue. Tante, perasaan 60 ribu dah. Tolong, nggak mau, nggak mau. Aduh, udah jangan ngikutin. Gue nggak mau nikah. Tolong, tolong, tolong. Aduh, ada yang minta tolong. Suaranya sih suara Dinda. Ada apaan nih? Allahu Akbar ya Karim. Pokoknya lu mesti ganti, kagak mau tahu. Awas lu, mesti nyicil. Iya. Ilah. Gimana lagi nih? Ular sih gara-garanya dah. Ah, elah. Wah, kenyang dah. Nasi uduk lu enak banget. Beli di mana? Enak ya? Enak banget. Kayaknya kurang nih ya bang ya? Kurang banget, ada lagi? Mau? Mau, mau. Oh nih gue beri ya. Beres juga. Gue tinggal bentar aman kali ya. Gue nolongin Dinda dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Non, kamu harus pulang. Duh, pokoknya Dina tuh gak mau nikah, gak mau nikah, gak mau nikah. Bilangin sama nenek, pokoknya Dina gak mau ijab kabul. Eh Non, kamu harus pulang. Ayo, ayo pulang. Ayo, ayo. Aduh, kita udah tungguin. Pasin. Aduh, kita udah tungguin. Super Hero. Tolong, Super Hero, tolong. Super Hero, tolong. Aduh, cepat. Waduh. Hah? Rambut gua. Gue main comot-comot aja, bos gue lagi makan juga. Tapi itu rambut saya, bang. Non, lu ngerti kan apa yang mesti lo lakukan? Siap-siap, bos. Super Hero, Super Hero, Super Hero. Alhamdulillah, Super Hero datang. Siapa sih tuh datang? Tiba-tiba aja. Dinda, apa kabar? Baik-baik, Super Hero, tolongin Dinda dong, tolongin. Itu Dinda dipaksa nikah buru-buru sama keluarga Dinda. Dinda disuruh ijab kabul sama nenek Dinda dan Dinda kabur. Nah, lu orang itu, orang suruhan keluarga Dinda. Tolongin dong, tolongin. Iya, Dede tolongin. Tapi kamu kemana aja sih? Kok baru nongol? Gak usah diganti rugi deh, bang. Balikin aja, bang, rambut saya, bang. Iya, pak ya. Duitnya ya, pak. Bos, silakan. Makan, bos. Kembali! Eh, Dinda. Ayo pulang, Dinda. Tuh kan. Dinda. Eh. Siapa lu? Yang ada juga, bapak-bapak ini siapa? Kok ngejar-ngejar temen Ais sih, si Neng Dinda? Gue berdua ditugasin buat bawa pulang Dinda. Karena dia hari ini harus ijab kabul sama bos gue yang kaya. Oh gitu ya? Tapi kan Dindanya kagak mau nikah sama bos kalian. Jangan dipaksain dong. Wah, belum tahu kita dia. Ajo bang, ayo. Ih, sebenernya hati-hati. Duh, maaf lahir batin ya pak, maaf ya. Rasain. Neng, yuk kita jalan. Yuk. Tidak ada. Pulang Dinda. Dinda, aduh. Nggak mau. Dinda. Aduh, Non, tenang sih. Gue belin, Non. Tunggu, Non. Aduh. Dede. Ada apa lagi, Neng? Dinda kangen sama Dede. Oh, kirain mau ngomong apaan. Dede juga kangen sama Dinda. Iya. Tidak ada. Begini. Gue ceritain sama lu nih ya, biar lu ngerti. Temen gue punya BPKB, ya dia mau pinjemin duit 5 juta selama 2 minggu. Kalau 2 minggu tuh BPKB gak ditebus, mobil buat lu.
Mobil apaan? Mobil baru tahun 2015. Itu kalau lo buka pintunya, brek, lo masuk ke dalam. Wanginya masih kayak ketek Jepang. Nih. Yang bener, Bang? Nih, nih, gak percaya nih. Nih, gue bawa BPKB-nya nih. Tinggal nunggu 2 minggu, dia gak tebus. Buat lo mobilnya. Kalau barang 5 juta sih, gue ada, Bang. Nah, itu. Yaudah, bentar deh. Gue ambil dulu duitnya ya. Ah, iya. Gampang banget si Dela didobolinnya. Jadi kamu sekarang udah gak tinggal di Kampung Delima lagi? Udah enggak, Din. Terus tinggal di mana? Di rumahnya Cing Dela. Tapi bareng Oim juga, Dede tinggal di sono. Kalau anak-anak? Itu dia, Din.